teman-teman, ini kan lagi update. Terus ada fitur baru yang 5 versus 5. Yuk, kita coba bareng-bareng. Kita bikin dulu heroes competition. Lobby. Kita panggil orangnya. Kita invite satu-satu. Pairing bisa sih, tapi ketemunya nanti enggak ini. Instead. Kurang satu. Nah, yuk. Kita kan sudah 5 genep nih, 5. Terus kita apa namanya, pairing. Terus nanti kita pilih skillnya. Skillnya apa ya? Saya pilih emoter lah ya. Saya pakai emo aja deh. Kini yang saya bisa pakai. Saya bisanya pakai emo, ya udah saya mau pilih emo. Lama. Aduh. Musik janggunya. Nah, terus kita ditele ke apa sih namanya, ke bagian yang ini, bagian skill ya. Terus kita pilih. Nah, di sini kita suruh milih teman-teman. Saya mau pilih Imo, mana Imo? Ah, Imo. Jadi kita nunggu dulu. Udah milih Imo sih. Kok nggak bisa? Oh ini. Terus ini inputnya. Dah. Oke. Next. Ah, saya udah milih immortal. Nah, di dalamnya seperti ini, teman-teman. Yuk, kita pakai ini ya. Settingnya default. Yuk. Nah, kita hit flag-nya. Milih makan. Yuk, kita hit flag. Duh, masih balik cherry loops mati sama ini. Di sini levelnya cuma di 3 apa namanya? Level 70 ya. Puri. Perinya enggak kuat. Kalah lagi nih. Ternyata caranya seperti itu. Yang penting hit flag-nya, teman-teman. Saya hit flag kalau di adang di sini kan enggak bisa ya. Harus kita sama tim apa lah ini, baru namanya pertama kali kita nyoba yang namanya 5 versus 5. Jadi kan tadinya kita pikir harus kuat ya. Ternyata enggak harus clan. Jadi ini gak harus plan. Kita ngehitnya flat, teman-teman. Oke, ya hadiahnya sekalian. Kalah pun kita gak apa-apa.
itu tinggal klasik lah. Ya, ya kita ganti lagi ciri mereka, kita harus bunuh dulu mereka. Kita bunuh satu party itu baru nanti dapat flag. Flagnya nanti ganti lagi. Penuh-penuhin 100 100%. Si Fek kok jadi kayak gitu? Gitu. Ini semua harus di ini. Halo mati. Kayaknya ini lama-lamaan deh. Lama-lamaan hit aja sih ya. Nah, jadi 100% bertahan begitu. Furi, kenapa nung Furi? Ya, akhirnya kalah. Banyak, ampun, minus, minus semua ya ampun. Oke teman-teman, kayak gini ya kita ini kita pergi dulu sebentar, terus kita nanti lihat ada rewardnya nggak? Aduh, pusing, kayak gitu ya. Ternyata modelnya seperti itu, jadi butuh kerja sama tim ya, ngaruh juga power, jadi power ngaruh juga ya nanti. Dia pintar nggak pakai skill itu, terus kerja sama, terus apa-apanya kayak gitu. Dasarkan poin ternyata nanti. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya, untuk 5 versus 5, 5 versus 5, update terbaru ini. Kita nanti lihat lagi update yang lain ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Dadah, sampai jumpa.